Nazila Kamarudin merayu ihsan orang ramai untuk membantu beliau mengumpul dana bagi rawatan anaknya yang menderita akibat bilir atresia atau hati tidak berfungsi. Amal Danish berusia 1 tahun 4 bulan perlu menjalani rawatan pemindahan hati dalam waktu terdekat untuk menyelamatkan nyawanya. Amar dilahirkan normal, didiagnos dengan penyakit biliary atresia ketika baru berusia 53 hari. Rawatan demi rawatan dilakukan untuk memastikan Amar stabil. Amar menjalani prosedur kasai untuk mengganti saluran hempedu ke usus ketika berusia 2 bulan. Sejak itu, menurut Nazila, Amar dimasukkan ke hospital hampir setiap bulan. Kali terakhir dia dirawat selama 2 minggu kerana demam. Ribuan ringgit dibelanjakan untuk rawatan dan ubat-ubatan Amar. Fizikal Amar juga kini semakin berubah. Pilihan kini adalah melakukan pemindahan hati di sebuah hospital di China. Ikutkan kita, siapa tak nak buat dekat negara sendiri kan? Tak payah nak duit banyak-banyak, tapi sebabkan proses dia tu macam terlalu rumit. Walaupun ini melibatkan nyawa kan, kata bukannya sakit hati ni sakit yang kronik. Bukanlah kata sakit yang biasa-biasa, yang kita boleh demam biasa, boleh pergi klinik dapat ubat apa semua, tak. Tapi ni kata macam kita susah di negara sendiri ni lebih susah dengan bantuan. Jadi terpaksalah, nak tak nak terpaksa jugalah kita buat kat luar sebab kita nak cepatlah. Nazila memaklumkan penderma hati sudah ditemui, namun rawatan belum dapat dijalankan kerana masih kekurangan dana. Rawatan di China memerlukan Nazila menyediakan anggaran RM250,000 termasuk kos rawatan susulan. Kita ni mengumpul ni bukan kata untuk kita untuk bagi kesenangan pada anak kita, tapi kita nak bagi kehidupan. Nak Amar macam baby-baby lain, nak Amar tengok Amar macam boleh berjalan, boleh orang kata dapat pada kita kan. Nah, ni yang hari-hari yang hidup yang kita lalui ni cumanya rasa takut. Takut tiap-tiap malam kan mesti terjaga daripada tidur ke, yang pertama sekali mesti tengok nafas dia sebab kita tak tahu esok-esok macam mana lagi, walaupun harapan seorang ibu tu biarlah dia sembuh kan. Tapi memanglah kuasa Allah lah. Mereka yang mahu membantu boleh memberi sumbangan ke akaun Nazila seperti tertera. Marlina Manaf, Astro Awani.